Mengejutkan, akhirnya Puput, mantan istri Dodi Sudrajat, temui Haji Faisal. Mantan istri Dodi Sudrajat Puput mengaku sudah bertemu dengan ayah Bibi Andriansyah Haji Faisal. Hal itu disampaikan olehnya dalam video yang diunggah KH Infotainment pada Selasa 24 Mei 2022. Benar, aku ketemu Pak Haji Faisal, tujuannya silaturahmi juga, kata Puput. Puput menyebut komunikasi dengan Haji Faisal berawal dari meminta maaf lewat pesan WhatsApp saat Lebaran. Kemarin pas ketemu bertepatan dengan Lebaran, memang sudah WhatsApp. Aku broadcast minal aidin wal faizin. Alhamdulillah direspon juga sama Pak Haji, tutur Puput. Dan Pak Haji telepon menyampaikan hal yang sama. Terus ada janji ketemu, berbicara dari hati ke hati, sambungnya lagi. Selain silaturahmi, Puput menyebut pertemuannya dengan Haji Faisal juga membahas banyak hal. Saat itu dia juga meluruskan mengenai sikapnya di masa lalu. Lebih ke silaturahmi aja, kita nggak mau memutus hubungan silaturahmi. Dan kemudian ada beberapa hal yang harus kita klarifikasi, ucap Puput. Dia menerangkan kalau sebenarnya tidak pernah ada niatan menyerang Haji Faisal dan keluarganya. Jadi yang selama ini pernah saya ikut alur tersebut emang bukan dari hati nurani saya pribadi, jelas Puput. Karena saya sebagai seorang istri, saya mencoba mengikuti, tapi itu semua bukan dari hati nurani. Ada beberapa yang sudah saya klarifikasi ke Pak Haji, ibunya. Seperti diketahui, Puput saat menjadi istri Dodi Sudrajat memang sempat berkonflik dengan keluarga Haji Faisal terkait perwalian Galaskai Andriansyah hingga harta peninggalan Vanessa Angel. Sementara soal tudingan jebak Vanessa Angel di kasus prostitusi, Puput bersumpah itu fitnah. Saat adanya kasus prostitusi yang menimpa mendiang Vanessa Angel, ibu sambungnya Puput kerap dikait-kaitkan. Mantan istri Dodi Sudrajat ini dituding menjadi dalang penjebakan anak tirinya. Puput Sudrajat yang kini sudah bercerai dengan ayah Vanessa Angel pun tak mau isu tersebut berkembang. Ia pun memberikan klarifikasi dan membantah menjadi sosok jahat dan menjebak anak tirinya tersebut. Aku bersumpah demi anak-anakku, itu fitnah yang sangat keji, tulis Puput di Instagram. Kasus prostitusi Vanessa Angel memang telah berlalu. Namun setelah kepergian sang artis, masalah itu kembali diperbincangkan. Sedangkan sosok Kim Huat yang merupakan sahabat Vanessa Angel membongkar jika istri Bibi Andriansyah itu dijebak dalam kasus prostitusi. Meski hanya menyebutkan ciri-ciri, beberapa orang mengarahkan dugaan pada ibu tirinya Puput Sudrajat. Dalangnya ada pocong lontong, ada kendali dari dia, kata Kim Huat dikutip dari Star Story. Motif dari penjebakan itu karena dua hal, yakni uang dan rasa dengki. Kim Huat pun tidak takut jika nanti apa yang diucapkannya berujung pada pemanggilan polisi. Toh apa yang diungkapkan berdasarkan fakta dan bukti yang dikantongi. Silakan laporkan saya punya bukti, kata Kim Huat tegas saat itu.